Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Otomotif Channel Trend. Otomotif Channel Trend sekarang berada di kios Babe, ya. Di kios Babe akan mereview, ya. Akan mereview harga spare part motor copotan, ya. Bulan Oktober tahun 2022, ya, reviewnya. Review terbaru, ya, bulan Oktober tahun 2022. Harga spare part motor copotan. Ini kebetulan unit ininya nih, peleknya juga, ya, ada swing arm, ada shockbreaker, pokoknya banyak, ya, yang ada di kios Babe, ya. Harganya pastinya ini murah di sini, ya. Jadi referensi buat kalian yang berada di Cikarang. Nah, ini alamatnya di mana? Alamatnya Jalan Raya Sukaresmi Cibarusah, ya. Jalan Raya Sukaresmi Cibarusah, di depan PT Surya Konstruksi Gemilang, ya. Di sana ada pasar sentral, ya, ke Cipes, ke Serang, ke Cibarusah, ke sana. Nah, kalau ke sini ke Lipo. Ke sana ke Lipo, ya. Ke Jababeka, ke Lipo. Oke. Ini kios Babe-nya di sini. Jadi langsung aja, ya, kita review, ya. Harga spare part motor copotan, ya. Ada pelek, ya, ada shockbreaker, ada swing arm, ada shock depan juga, ya. Oke. Nah, ini peleknya nih, banyak banget. Be, ini pelek berapaan, Be? Apa kabar, Be? Baik. Alhamdulillah. Nih, Be, kita akan ini nih, Be, mereview harga pelek dan juga spare part motor copotan, Be. Ini pelek motor apa, Be? Yang ini. Jupiter. Jupiter. MX. Jupiter MX. Harganya berapa, Be? Itu harganya berapa? 2,5. Sini, Be. Nah, ini yang ini. Itu pit baru, cuman ada satu kayaknya. Berapa ini harganya? Ini kalau barang jelek ini paling 150. 150 aja. Terus yang begini-begini nih, yang apa namanya? Jari-jari. Ini Ninja. Ninja, berapa nih? Ini Ninja 3,5. 3,5. Ranking sepasang 400. Yang bawahnya apa? Ninja R. Ninja R. 3,5. Sama ini juga. Oke. Okay. Ini dalam ada pelek-pelek motor fiction, ya? Kisaran berapa, Be? Sekitar variasinya yang KW paling 100-150. Yang KW 100-150. Ini ada Ninja lagi, ya? Ninja, Tiger Repo. Tiger Repo harganya berapa? 400 pasang. Ninja 3,5. Ninja 3,5. Terus ada lagi pelek motor fiction, ya? Kawasaki Athlete. Kawasaki Athlete. Berapa nih? Berapa harganya? 3,5. Harganya kena 3,5 nih Kawasaki Athlete, ya, teman, ya. Skywipe, ya. Ini, ya, Skywipe. Berapa ini? 300. Ya, ini murah-murah nih. Ya. Terus shockbreaker nih yang kisaran 150. Shockbreaker kisaran 50 sampai 100. 50 sampai 100 harganya. Termasuk ini, ya. 50 sampai 100.000. Oke, ini yang murah-murah banget ini. Ya. 50 sampai 100 tergantung kondisi. Nah, ini ada tromol, Be. Mega Pro berapa? 150. 150 tromol Mega Pro. MX berapa? MX cepe. Terus piringan. Piringan gocap. Ya. Ninja cepe. Tromol Ninja cepe. Ini nih body ini. Body itu kalau ada yang mau yang 50.000. 50.000 aja bisa nego nih. Ini buat CB, ya, Be. Ini nabit nih, Be. Bit nih, berapa nih? Bit biasanya kalau sebelahan. Ini sepasang apa sebelah? Sepasang kena 400. Sepasang 400, kalau sebelah?
Nah, paling tergantung kalau depan paling 150. 150 kalau depan. Belakang agak mahal paling 200 ya? Iya. Oke. Nah, ini ada setang, Beh. Berapa harganya? Setang tergantung yang mau beli itu, paling 25 35 dijual gitu. 25 35 dijual juga. Nah, ini buat motor-motor NMX ya? NMX. Berapa Beh harganya? 35 nego. 35 nego. Oke. Kawasaki Ninja. Berapa ini? Sama 35 nego nih tameng-tamengnya. Ini motor? Motor gede enggak tahu motor apa sekarang. Ini kayaknya PCX deh. Apa EDP? Ya, oke, 35-an. Knalpot, Beh. Knalpot. Knalpot paling kisaran 50 sampai 100. Itu murah-murah banget di sini. Ya. Oke. Ini agak mahal. Vixen baru agak mahal. Vixen baru agak mahal harganya? 2,5 harganya. Mega Pro Versa. Mega Pro Versa harganya? Sekitar 200-an. Oke, ya. Nah, ini motor Matic ya? Berapa harganya? Variasian kena 3,5. Beat ya ini ya. Oke, ini Beat nih. Terus di bawah nih ada pelek banyak nih. Mega Pro. Mega Pro nih, harganya? Pro harganya 2,5 variasian. Variasian 2,5. Ada Satria juga ya? Satria nggak tentu. Ada di depan. Satria ada juga. Berapa harganya? Realnya 3,5. 3,5. Nah, ini nih yang kayak gini nih yang penting nih. Buat motor nih. Buat ke hutan-hutan. Ya. Segitiga kalau yang bagus kita segitiga nih. 4,5 satu set. 4,5 satu set ya. Yang bagus itu yang barangnya udah rada. Oke. Enggak layak pakai. Enggak layak pakai. Berarti harus di ganti asnya. Harus diganti asnya ini ya. Harganya paling murah berapa? Ya. Cepe ya. 150. Ini buat Matic ya? Matic. Motor bebek semua. Oh, bebek semua ya. Oke. Okay. Supra. Ini yang sebelahnya nih, stang-stang berapa harganya? Stang-stang 50. 50.000. Swing arm? Dari 70 sampai 150. 70 sampai 150. Ya. Ini udah ada bannya nih, Beh. Harganya berapa nih? Itu kalau satu pasang 3,5. Satu pasang 3,5 ya. Ini yang Mega Pro tadi kan? Scorpio. Mega Pro ya. Mega Pro lama berapa harganya? 18 paling 400. 400 sepasang udah ada bannya ya. 400 udah nego. Udah nego. Nah, ini nih. Yang merah berapa harganya, Beh? Swing arm. Merah kena 150. 150. Mono 150. Mega Pro Mono 150. Tender 100. Tender 100. MS 150. CB berapa? Paling sekitar 70-80. 70-80. Ini motor apa nih? Kawasaki Athlete. Kawasaki Athlete. Harga? 15 masih nego. 15 pakai nego. Ini motor? Itu RX King. Oh, RX King. Super Track. Super Track ya, berapa nih? Nego. Cepet. 100.000 nego. Nah, ini knalpot-knalpot nih. 50.000 ada yang 75 ada yang 80. Ini yang begini? Kena 85. Ini yang Ninja nih. Gocap. Ini selongsong. 75. Berapa? 75. 75 ya. Nah, ini yang motor apa nih? Racing Kolong. Racing Kolong berapa harganya? Gocap aja. Ya, murah-murah pokoknya di Sibabe. Ya, ini yang plastik-plastik begini nih, tutup rantai 15.000. 15.000 aja ya. Tutup rantai 15.000 aja. Oke. Ini yang tadi sama kayak itu kali. 35. 50. 50 nego ya. Nah, oke, Beh. Kita ke dalam, Beh. Ke dalam di sini ada, wah, banyak nih yang baru-baru nih, ya. Ada mesin motor Shogun ya? Ya, Shogun kan kayak gini, heeh. Pokoknya Shogun SP Mega Pro itu Mega Pro. Macam-macam ya, Beh.
Jadi di sini pala-pala mesin body-body belakangnya, kalau pamannya punya kalian butuh, di sini ada nih. Ya, tromol-tromol, terus kabel apa namanya? Rem depan. Ini mesin motor Supra ya? Supra. Ya, kalau mau di kanibal bisa nih, ada blok mesinnya juga. Hokkaido ada tuh blok mesinnya. Ya, kalau kalian mau kanibal-kanibal bisa di sini nih ya. Ininya. Spare part-nya ya. Oke. Terus di sini juga ada karbu, Be. Penting nih karbu nih. Ada motor apa aja nih karbunya? Karbu. Apa aja sih ada cuman. Ada ya. Beat ada. Beat ada. Beat ada. Universal ada. Supra ada, Ebiu, Mio. Harganya kisaran berapaan? Harganya cepet ke atas itu kan. Harganya cepet ke atas. Oke. Okay. Sampai 200. Enggak nyampe 200 pokoknya ya. Ini nih. Ya. Terus mata kunci Be ada nih. Berapaan Be? Tergantung oriannya, ada yang kawean. Heeh. Oriannya biasa 50 nyampe 50 sampai cepet. Ini ada kunci motor kawiannya paling 35.000. Kawiannya 35.000. Bisa nego ya. Ini magnet ya, Be? Sepul. Oh, sepul ya. Sepul. Masih bisa dipakai? Bisa. Oh. Berapa harganya, Be? Itu sepul. 75 sampai 100. 75 sampai 100. Yang paling penting lagi di sini ada rantai. Rantai baru bulan baru tinggal nikis dulu dikit. Heeh. Berapa ini harganya? Rantai rata-rata 85 sampai 100. 85 sampai 100 rantai motor Supra, motor segala macam motor. Semua motor ya, Be ya? Ada. Trail juga ada tuh. Rantai-rantainya ya. Shockbreaker matic ya. Shockbreaker matic. Manual juga ada, motor bebek juga ada. Ya. Kalau shockbreaker-nya doang, Be, sepasang berapa matic? 2,5. 2,5 kayak motor Beat, Vario. Vario. Itu kondisi apa adanya kan, segitu aja. Iya. Ya kita harus pintar-pintar milih ya, Be ya. Ada yang asnya masih bagus kan? Iya. Oke, ya. Nah, spion cakram ada. Berapa spion, Be? Spion 25. 25 cakram? Cakram itu motor apa ya? 95. Opiction. Heeh. Lampu-lampu rem, lampu-lampu depan. Di dalam udah pindahin ke dalam itu. Oh, oke. Okay. Kilometer juga ada di dalam. Ada ya, Be. Oh itu kilometer ya. Ada ini yang dalam. Plastik-plastik body-body gini kisaran berapa, Be? Parasi ya. Ah. 5 baru nyampe tinggi-tingginya 100. Spatbor juga. Heeh. Variasian ini yang body-body gini nih 25 sampai 100.000 spatbor. Mio atau apa ya? Pokoknya sekitar berapa? 35 sampai 100 nih plastik-plastik begini nih body-bodinya ya. Mika lampu, Be? Mika lampu tergantung motornya. Tergantung motor. Di bawah 100 pokoknya harganya. Ya, di bawah 100. Oke, ini ban-ban ya. Ini masih layak pakai, Be? Ban layak pakai kemarin juga. Ada yang pakai ya. Ini velg motor apa nih? Mio. Mio, harganya berapa? Sepasang 400. Oke, Be. Ini cukup menginspirasi banget nih buat teman-teman ya yang mencari spare part motor ya. Bagian mesin, bagian body, bagian rangka, shockbreaker, pelek ya. Merapat langsung nih ke Sukaresmi ya. Jalannya Sukaresmi ya, Be ya. Dekat Pasar Serang ya. Dekat Pasar Serang, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Namanya Kios Babe. Depan Surya. Depan toko besi Surya ya. Buka tiap hari ya, Be? Iya. Dari jam 7:30 sampai 6. Sampai 6:30. Oke, ya. Oke, Be ya. Be. Terima kasih banyak. Nanti kalau yang butuh-butuh spare part bisa kirim-kirim WA berarti ya? Oke. Semoga bermanfaat ya. Review spare part motor copotan ya kali ini. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe Otomotif Channel Trend.
agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar dunia otomotif ya. Di sini di Sibabe ini jual beli spare part ya. Kalau kalian mau jual juga spare part kalian yang udah tidak digunakan bisa di sini ya. Contohnya itu. Oke. Sekian review kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.